Hai, jumpa lagi dengan Ani Eko Wulan Channel. Video kali ini akan banyak kejutan dari 5 ekor anak kucing ini. Itu tadi tampak dia melompati pembatas. Oke, ini banyak sekali perubahan dari 5 ekor anak kucing ini. Tambah lebih nakal, lebih banyak yang dilakukan. Tidak diam saja seperti biasa. Diam, jalan, nyusu. Kalau sekarang banyak bermain, bermain dan bermain, dan nyusu juga, masih nyusu juga, tapi sudah bisa makan. Dan sudah berusaha melompati pembatas. Dan seperti tampak di foto di pertama itu, dia berusaha melompati pembatas karena ingin keluar. Kucing, 5 kucing ini sudah berusaha untuk keluar dari pembatasnya. Ini tampak kelihatan tuh, dia naik-naik dan ternyata bisa. Up, 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 dan itu, nah udah bisa. Nah itu udah main di luar dari pembatas yang ada. Masih dibatasi. Ini, tapi sudah ada tiga yang di luar. Dan ini masih 2 yang ada di dalam. Dan semuanya kan 5 ekor. Oh ya, 3 rupanya di dalam, 2 yang di luar. Ini ya tidak, sudah jarang sekali bermain di kelolong, sudah naik-naik. Jadi memang sudah mulai kucing yang berangkat jadi lebih pintar. Ini banyak yang dikerjakan, naik, turun, lompat. Seperti biasa kucing-kucing yang sedang lucu-lucunya. Kalau kita lihat kucing-kucing di rumah-rumah yang kecil-kecil biasanya lucu-lucu seperti ini. Nanti kalau udah besar, nggak tahu deh. Karena udah besar biasanya bisa nyakar, jadi nakal dan lebih lepas. Dan ini tidak. Dan kebetulan kucing kami ini bukan kucing peliharaan, memang kucing bebas. Nanti kalau sudah seminggu atau 2 minggu ke depan juga kita tidak tahu apa masih ada di rumah ini dia. Tapi biasanya kucing di mana yang sering awalnya memberi makan, dan pasti dia kembali ke sana lagi. Semoga begitu aja kucing-kucing ini. Kita memang berharap begitu. Tetap ada kucing yang seperti ini, jadi meramaikan, dan ada juga hal yang dilakukan. Ini dia ini. Lihatnya seperti itu. Nah, ini dia mulai lagi apa itu? Smackdown. Ini 2 ini suka Smackdown. Ini dia. Ya, suka Smackdown dia. Ini dia seperti ini. Itu. Kalau ini, nah itu turun aja masih takut-takut. Nah, lompat. Rupanya tidak takut lagi sekarang. Sudah berani langsung lompat. Ya, 5 ekor anak kucing ini sudah, ya masih sehat, masih bisa smackdown, masih bisa lompat-lompat dan naik. Dan sebagai pemeliharanya juga senang juga. Walaupun jadi ada pekerjaan membuang kotoran kucil-kucil ini, karena kucil ini masih di lapak itu. Ya, demikian. Kucing sudah banyak bisanya, ada beberapa kejutan melompati pagar. Terima kasih, wassalam.